Jumpa lagi di Pak Saya Ji Channel. Sedang melihat fenomena bumi yang aneh ini. Karena bertepatan 6 Juli ini akan terjadi fenomena yang disebut dengan Jadi di pagi hari ini sedang terjadi fenomena aneh di bumi, yaitu fenomena aphelion. Aphelion apa aphelion ya? Aphelion. Ya itu pokoknya aphelion gitu tulisannya. Fenomena ini adalah fenomena di mana bumi berada titik terjauh dari matahari. Yang akan terjadi ini fenomena aneh ini adalah suhunya di bumi ini yang dingin, kemudian udara itu bertiup dari selatan. Itu ya, ini udara kencang banget ini dari selatan ini. Nah, fenomena aphelion ini terjadi karena rotasi bumi, perputaran bumi mengelilingi matahari itu gimana sih ini? Karena perputaran matahari berbentuk elip, tidak bulat ya. Jadi bumi ini berada di sebelah selatan. Nah, itu kita lihat langit seperti itu. Dan juga kita lihat daun-daun ini. Kencang sekali anginnya mana itu ya. Kok enggak ada daun itu ya? Daun itu bergerak-gerak dengan kencang itu karena angin bertiup dari selatan. Angin bertiup dari selatan ini angin yang dingin. Hal ini terjadi karena matahari berada di sebelah utara. Jadi bumi ini jauh di sisi kanan dari matahari. Sehingga panas berada di utara dan otomatis angin bertiup dari selatan menuju ke utara. Angin yang bertiup ini berasal dari Australia, yang mana Australia itu saat ini sedang berada di musim dingin, sehingga hari ini sangat jeber sekali, dingin sekali anginnya. Ini bisa berlanjut sampai dengan bulan Agustus. Oh iya, cuma oke. Ini kita bisa lihat kondisinya seperti ini itu. Ini ada Mas Asmal, ada Mas Rohman ini. Gimana, adem apa enggak Mas? Wah, ini? Dingin banget ini tadi. Nah, ini dingin banget Mas ya. Oh. Ini ya. Dingin banget karena ada fenomena aphelion ini. Oh, gitu ya. Ya, matahari ini berada di titik terjauh dari bumi. Oh iya ya, makanya kok dingin banget ini. Ya, paling dinginnya. Wah, ini gede banget. Gede ya? Banget itu. Jati-jati pada kemerasa. Sampai goyang-goyang itu keluar. Nah, kita pohon, mendekat ke pohon. Bumi ini akan mengalami cuaca ekstrim dingin karena bumi kurang tertutup oleh awan. Yang biasanya awan tebal menutupi bumi ini sedikit sekali yang menutupi bumi, sehingga udara panas matahari yang diserap bumi itu tidak bisa dipantulkan kembali, atau efek rumah kaca tidak ada. Akibatnya ya di bumi ini dingin. Kalau banyak tertutup oleh awan, panas yang diserap oleh bumi kemudian dipantulkan lagi oleh awan ke bumi, sehingga bumi akan sumuk. Sumuk itu ongkep gitu loh. Ongkep itu panas. Ini anginnya sangat kencang sekali ini. Nah, ini kita tengok ke sebelah timur. Ini bumi belum, matahari belum menampakkan wajahnya ini. Adanya bulan, itu bulan itu sudah ada itu. Ah, itu cilik itu bulan tuh.
ini kita pas di sebelah timur ini. Nah, sana itu timur. Itu nanti bumi matahari ada di sebelah utara sana nanti. Munculnya itu agak ke utara. Makanya karena perputaran bumi yang elip kalau menurut ilmu alam ini. Sehingga bumi agak jauh dari matahari. Cahaya itu, cahaya apa namanya? Nah, seperti itu artinya anginnya itu semur hidup sekali. Sarung saya itu sampai mobat masjid ini. Oh, iya. Ini sarung saya sampai mobat masjid. Dan fenomena alam itu aneh sekali itu ya, langit itu awannya itu tipis sekali. Tapi indah sekali. Ini cuaca seperti ini, teman-teman semuanya harus hati-hati, jaga kesehatan, banyak minum vitamin, makanan bergizi, dan makannya yang banyak, banyak berkualitas, Pak Ji. Ini masih bersama Pak Ji yang petualang, Pak Ji Channel, dan Syukur MLM. Masih melihat kondisi fenomena alam yang paling aneh ini. Ini adalah fenomena apelion. Apelion apa apelion saya kurang paham itu cara maconya itu. Yang penting itulah hari ini itu fenomena matahari posisi terjauh dari bumi. Makanya akan muncul fenomena-fenomena seperti angin kencang yang bertiup dari Australia, naik apa ya dari Australia ke sini itu. Itu anginnya meliuk-liuk itu, lihat pohon-pohon bergerak-gerak kencang. Dan suhunya itu sangat dingin sekali karena memang angin ini langsung dikirim dari Australia menuju utara. Karena bumi ini hawa panas ada di utara, sehingga angin itu akan selalu bertiup dari yang dingin ke yang panas. Ini seperti ini. Doa supaya kita tetap sehat, panjang umur yang barokah, dan juga bisa bekerja dengan lancar, rezekinya lancar. Oke, itu saja review fenomena alam hari ini, yang mana ada fenomena apelion. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dulu di liputan kami di Pak Ji Channel. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak cocok. Oke, Pak Ji Channel, mantap.